Sama-sama mendoakan apa yang terjadi dengan King Saiful Jamil. Kita nanti ke dalam ingin minta penjelasan ya dari Kapolsek. Semoga kejadian ini nanti kita lihat aja ya apa yang terjadi. Tahu kabarnya dari jam berapa Bang? Saya kabar tadi udah jam 5 ya. Saya dapat kabar. Itu langsung dari secara tiba-tiba atau? Ya, dari keluarga. Bang, kalau yang kabar abang dapat sendiri seperti apa bang, penangkapannya terkait apa? Saya belum bisa sampaikan ya, tapi menurut saya setelah nanti dari proses nanti baru saya akan sampaikan ya. Oke. Bang Fatul ada mau sampaikan? Ikut aja. Ya, nanti setelah dari atas ya. Oke. Tapi ya, tapi terima kasih banyak buat teman-teman media terutama ya. Karena memang terus terang dengan hadirnya media sekarang benar-benar sangat bermanfaat bagi keluarga Saiful Jamil, King Saiful Jamil. Kenapa? Karena dapat informasinya dari media yang beredar. Dan kita prihatin sama Bang Ipul ya sekarang ini. Ya. Tapi Bang sempat mendengar selentingan kabar yang soal dugaan narkotika ini enggak? Bang tadi kan Bang Ipul di jalan izinnya ke abang mau pergi kemana gitu bang? Ada oh enggak apa? Dia nanya ke saya aja, kamu lu mau kemana Sul hari ini? Oh saya ada agenda nganter Meriana lagi ada dapat endosan segala itu. Berarti tadi abang tidak mengetahui kemana Bang Ipul? Justru saya pikir rencana mau ketemu sama Citra makan sore. Berarti belum. Tapi nggak jadi. Oh berarti belum tahu Bang Ipul tuh keluar tadi mau kemana? Nggak tahu. Nanti ntar komunikasi dulu ke Bang aja. Oke, thank you ya Bang. Hujan, ntar aku jadi duyung. Ya, makasih teman-teman ya. Makasih Bang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.